没见识的家伙，不许三斩！想翻出我的五指山？承认，你确实是我遇过的。还有什么手段，尽管使。吓死本王了！这机会。今日成就，靠的是他自己，为师甚是欣慰。仙骨道台共有界的数倍，在其内空间法则，里面的仙级道台有仙级道主。话虽如此。Hello guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan The Imperium of Ohmudia Realms atau One Jet Zone. Udah pada kepo kan? Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat si Yunfei itu bertarung sengit melawan Liu Yan Sang Genius. Wow, apakah bakal setara sama lore kita? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat si Yunfei merasakan ada seseorang di sekitarnya dan benar aja Jin Chong sama Jin Shiyang itu ditemukan. Mereka dihajar habis-habisan dan ditangkap oleh Yunfei. Bahkan Jin Shiyang dibantai habis. Tapi gak lama dari itu muncul lagi seseorang yang bernama Liu Yan. Nah, katanya si Liu Yan ini sih adalah seorang jenius di alam abadi dan iblis. Liu Yan juga sangat kesal karena Yunfei sudah membantai salah satu tetuanya yang tidak lain adalah Shiyang. Dia memadatkan kekuatan dan ingin membantai Yunfei, sehingga terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Domain api dikeluarkan sekitar Yunfei dan teman-temannya, dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu, karena domain api miliknya juga membuat teknik pengikat yang ada di tubuhnya Jin Chong itu sudah lenyap, dengan cepat Jin Chong melesat mendekati Liu Yan. Naga langit yang menyaksikan itu mengatakan, sebenarnya api yang digunakan oleh orang ini bukanlah api biasa guys, melainkan sebuah api sejati kesengsaraan. Liu yang berada di sana mulai meremehkan si Yunfei. Walaupun memang dia sangat kuat, tapi di alam abadi dan iblis, Liu Yanlah yang terkuat, emang iya ya. Alhasil dia melemparkan beberapa bendera dan membentuk sebuah formasi api besar di sekitarnya Yunfei. Wu Chen yang berada di sana tidak ingin tinggal diam guys, mencoba membentuk sebuah pelindung untuk teman-temannya. Tapi sayang pelindung itu langsung hancur seketika. Yunfei turun tangan, teknik Tai Shang Guang sepenuhnya dikeluarkan, menegaskan dia sama sekali tidak takut dengan Liu Yang walaupun dia memiliki api sejati kesengsaraan. Tidak cuma itu, Liu Yang juga langsung mengeluarkan sebuah pedang dan ribuan klon tubuh menyerang ke arah Yunfei. Tapi apa yang terjadi? Yunfei juga tidak mau kalah. Tai Shang Kuasa mengeluarkan pedang, melesatkan tebasan pedang. Liu Yang pun terhempas dan klonnya auto lenyap. Merasakan kekuatannya Yunfei membuat Liu Yang kebingungan guys. Kok bisa bocah satu ini memiliki kekuatan sedahsyat ini? Si Naga Langit menjawab, Yunfei memiliki garis keturunan Dewa Kuno yang sangat legendaris. Tentu mendengar itu Yerong terkejut dong. Apalagi sekarang Yunfei sudah mendapatkan tubuh kekacauan ditambah bunga Huanchuan sebelumnya. Jadi pasti tubuhnya sekarang itu jauh lebih kuat. Tapi Liu Yan sama sekali gak peduli guys. Dia memang mengakui kalau Yunfei itu musuh terkuat yang pernah dia temui selama hidupnya. Tapi tetap saja ranahnya Yunfei masih terhitung sangat rendah. Jadi Yunfei bukanlah lawannya. Liu Yan yang masih tidak mau menyerah membuat Yunfei menjadi senang dong. Dia malah menantang untuk kembali mengeluarkan semua teknik-teknik miliknya yang ada. Alhasil, Liu Yang memadatkan kekuatan, kembali mengaktifkan yang namanya bendera formasi api. Seekor burung elang pun dikeluarkan. Tidak cuma itu, dia juga mengeluarkan beberapa tornado api di formasinya guys. Merasakan ada kekuatan yang sangat kuat, Yunfei menduga kemungkinan ini pastilah teknik pamungkasnya. Alhasil, dia mengeluarkan tubuh Dharma Kuno miliknya dan melesatkan seekor naga ke arah Liu Yang. Sanggup,
terjadilah adu kekuatannya super dahsyat. Naga Yunfei melawan elang api milik Liu Yan di atas langit. Tidak lama dari itu, tuar. Ledakan besar terjadi, elang milik Liu Yan ternyata kalah, guys. Membuat dia terhempas jauh. Yunfei menangkap tubuhnya dan langsung menyandranya di tempat. Nah, disinilah si Liu Yan kembali terkejut, guys. Ternyata benar Yunfei memiliki tubuh Dharma kuno yang cuma dimiliki oleh orang-orang tertentu. Tapi dia masih tidak mau menyerah nih. Dia kembali memadatkan kekuatan mengeluarkan aura api yang sangat kuat, berusaha melepaskan diri dari cengkraman Yunfei. Tapi sayang, cara itu sama sekali tak berguna, guys. Segera Yunfei menggunakan kekuatan petir kesengsaraan dan membuat Liu Yan pingsan di tempat. Karena pertempuran sudah berakhir, Yunfei pun kembali ke teman-temannya. Si naga langit menegaskan dia jadi takut setengah mati. Soalnya tadi kekuatan formasi api milik Liu Yan itu sangat kuat. Melihat orang terkuat dari klannya sudah dihabisi dan ditangkap, Jin Chong langsung merubah dirinya menjadi elang dan mencoba kabur, guys. Tapi si naga langit tidak membiarkannya. Langsung menggunakan tekniknya berhasil mengenai Jin Chong dan tuar. Kita langsung beralih ke Yunfei dan teman-temannya yang sedang beristirahat sambil memakan daging panggang. Wah, kayaknya si Jin Chong nih, guys, yang menjadi elang tadi dijadikan sebagai daging panggang nih. Di sini Yunfei penasaran, bertanya kepada gurunya kenapa dia bisa datang ke sini. Ternyata sang guru mendapatkan informasi kalau di tempat ini sebenarnya ada peluang peningkatan kekuatan yang sangat besar. Tapi dia juga tidak menyangka akan diserang oleh klan Gagak Emas. Sang guru juga menambahkan dia sangat bangga kepada Yunfei karena Yunfei berhasil mendapatkan bunga Huangchuan yang legendaris dan mengalahkan jenius terkuat. Si ayah yang mendengar itu kembali memuji Wuya, guys. Karena pastinya Yunfei bisa sekuat ini itu karena gurunya. Tapi Wuya mengelak. Namanya Yunfei, ya dari dulu dia tuh orangnya sudah bekerja keras terus berlatih. Jadi gak heran sekarang Yunfei adalah yang terkuat di benua ini. Wow. Karena kebetulan dia bertemu Yunfei di sini, sang guru menegaskan kalau ada sesuatu hal di Danau Siang Kutao. Tapi di sana pasti ada bahaya yang sangat kuat. Perkataannya sama seperti si Yerong kemarin nih. Linglo yang mendengarnya tentu penasaran dong. Apakah Guru Wuya akan pergi ke sana untuk mencari buah tau? Nah, sedikit penjelasan, guys. Kalau ada seseorang dari luar alam abadi dan iblis berhasil mendapatkan buah tau, maka orang itu akan memperoleh yang namanya kekuatan super besar. Dikatakan juga di sana ada energi spiritual yang murni. Walaupun mereka tidak mendapatkan buah tau, setidaknya mereka bisa meningkatkan kekuatan dengan berkultivasi energi yang ada di sana. Mendengar itu, Yerong angkat bicara, guys. Menegaskan kalau tempat itu disebut juga sebagai Lembah Abadi Tau atau Sianku Tau. Nah, di Sianku Tau memiliki aturan yang berbeda dari tempat lain. Jadi di Sianku Tau, waktunya berjalan dengan sangat cepat. Pasti jika berlatih akan menghasilkan 2 kali lipat peningkatan. Sianku Tau Tai, kong yu 3 jie de shu wei. Zai qi nei xiu lian kongjian fa zi. Li mian de shijian. Tapi ada juga 3 tingkatan, guys. Ada tingkatan spiritual, tingkatan surga, dan tingkatan abadi. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin cepat pula waktu yang berjalan di sana. Dan tentu energi spiritualnya semakin melimpah. Diperkirakan jikalau sampai ke tingkat surga, akan mendapatkan 10 kali lipat kekuatan. Nah, kalau abadi kemungkinan 100 kali lipat kekuatan. Wow, mantap sekali. Membuat Linglong menjadi tertarik dong. Kalau bisa mencapai ke tingkat abadi, maka dia dan juga teman-temannya bisa mencapai ranah Tacheng dalam waktu yang sangat cepat. Tapi Yerong tidak yakin akan hal itu. Soalnya yang namanya tingkat abadi itu sangat sulit.
Di alam abadi dan iblis aja nih cuman ada 3 orang yang berhasil kesana dalam kurun waktu 1000 tahun guys, gila gak tuh? Itulah sebab kenapa orang-orang memilih untuk mengambil buah tau saja, karena itu lebih mudah dan lebih praktis. Singkat cerita, akhirnya Yung Fei dan teman-temannya pun pergi ke Danau Xian Ku Tao. Sesampainya mereka ke depan danau, Xin Yue bertanya kembali apakah Yung Fei yakin akan hal ini, karena kemungkinan dia bakal bertemu dengan jenius-jenius terkuat yang sudah siap untuk berkultivasi. Yung Fei tidak takut, ya namanya juga yang terkuat di benua, ngapain takut ya kan? Hehe. Di sana sudah ada banyak orang berkumpul dan bersiap guys. Ada satu wanita yang sangat ditakuti, namanya adalah Su Qing Sui. Karena katanya Qing Sui ini adalah seorang jenius dengan pedang saljunya, tapi apa yang terjadi? Tidak lama dari itu, danau di sana memunculkan tanda-tanda terbukanya menara Tao. Apakah Yung Fei akan bertemu dengan si Su Qing Sui ini sangat kuat dan bertarung pada akhirnya? Atau malah nanti jatuh hati? Wow, hehe. Coba kita lihat di bagian spoiler sedikit ya guys. Apa yang terjadi di part 138? Wan Jie Jejun. Jadi nanti kita semua bakal melihat. Ternyata di dalam danau terdapat formasi-formasi penjaga yang memunculkan pasukan iblis yang sangat kuat. Jadi inilah kenapa orang-orang mengatakan kalau di sana adalah tempat yang berbahaya. Tapi itu tentu bukan masalah untuk Lord kita. Dan terutama si Qing Sui, sang jenius. Qing Sui mengeluarkan pedang saljunya dan menggunakan kekuatannya. Dalam waktu singkat, terjadilah pertarungan antar dia dan para pasukan iblis. Wow, sekuat apa Qing Sui ini guys, dan sekuat apa pasukan iblis yang menjaga. Kita tunggu lagi di part 137A, 138 dong, Wan Jie Jejun. Update lagi nanti kalau suka dan pastinya cuma di sini ya guys. Kak The Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.